إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأصحاب الكرام شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وأهلنا عبرة من لسانه Baik. Dari bawah kita. Sempat. Bagi apa? Ya? Sawabi kul himam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kala sallahu sirrah. Sawabi kul himam la tuhrikul aswar al-aqdari. Artinya mendahulukan akan segala cita-cita. Mendahulukan segala cita-cita itu tiada mencarik ia akan segala kota takdir. Sawabikul himam al-himam as-sawabik. Dapat sifat pada mausuf. Segala himmah-himmah yang terdahulu. Mendahulukan cita-cita. Tidak akan mencarik akan segala kota takdir Tuhan. Ya, perancangan kita hebat macam mana pun dia tak boleh mencarikan kota takdir Tuhan. Karena semua duduk dalam takdir Allah Subhanahu Taala. Apa yang berlaku semua dia punya. Masya-Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah Taala itu sahaja yang berlaku. Apa yang tidak dikehendaki takkan berlaku. Jadi apa yang berlaku yang kita lihat sedang telah dahulu akan datang semua itu dipanggil dia menterjemahkan masyiah. Menterjemahkan akan kehendak dia maknanya, yang telah siap pada azan ini. Jadi kita kena pandang betul-betul. Dan pandangan ini hendaklah dikekalkan supaya lebih terang. Supaya hati manusia itu akan bercahaya dengan nur makrifat daripada Allah Subhanahu Taala. Sebab dia nak supaya ada ia tiada kita ini. Ada ia, tiada kita. Ada orang yang ahli mahjub yang terhijab, ada ia, dia tak nampak Tuhan. Dia nampak dia. Matikan iradah kita dalam memandang iradatullah. Matikan kudrah kita dalam memandang kudrat. Matikan ilmu makhluk dalam memandang ilmu Allah Ta'ala. Matikan sifat makhluk dalam memandang sifat Allah. Dan akhirnya matikan wujud makhluk dalam memandang wujudullah. Itu dipanggil mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Ya. Sebelum kamu mati jasad, matikan pandangan itu dulu. Itu disuruh. Sebab itu man arada an yanzura ila maitin yamshi 'alal ma yamshi 'alal ard fal yanzur ila Abi Bakar radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mahu melihat mayat yang berjalan di atas muka bumi, sila lihat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Maknanya Sayyidina Abu Bakar telah matikan habis semua pandangan dia. Ya, dia berhadir dengan Tuhan ini saja. Ya. Itu dijamin oleh, disebut, dipuji oleh Rasulullah SAW. Sebab itu iman ini lebih berat daripada lau zimanu ambi baktu iman bin iman il alamin la rajahat imanu al-bak lau zina iman abi bak alamin. Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan seluruh alamnya, saya lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Sebab dia punya kualiti dia tinggi. Martabat dia hebat di sana. Ha. Dinilaian ibadat kita jadi sempurna bila kita boleh matikan pandangan pada makhluk. Selagi pandangan pada makhluk ada dalam kepala kita, lagi itu digosak.
Waktu guru Imam Al-Ghazali, si Abu Ali Al-Farmadi, min kutubil aqtab, daripada kutub besar. Dia kata, aku nak bawa engkau hadrat Tuhan, kau alim dah. Semua satu je lah, engkau keluarkan makhluk daripada hati kamu. Kau boleh keluarkan makhluk daripada hati kamu, engkau usul ila Allah Ta'ala. Imanu mar'u la yatakunu mutakammilah, hatta yarannan naskal ibil musilah. Disebut dalam Hidayatul Azkiyah, seorang wali besar daripada India. Imanul mar, iman seseorang la yakunu mutakammila, takkan jadi sempurna, hatta yara annas kal ibil musilah, sehingga lihat manusia ni macam dilihat unta ya. Mana tak ada apa ya. Nah, selagi kita lihat orang kita terkejut, lihat orang kita terperanjat, dia nak ambil perhatian dia, nak hege-hege kat dia, oh tu jauh lagi orang tu, orang tu jauh dengan Allah Taala lagi, jauh sangat. Dia nak apa? Pandangnya makhluk, pam, muka mata dalam. Mata luar kita buka, mata dalam kena buka. Ya, teman. Man arafa Allah syahidahu fi kulli syai. Siapa yang makrifat betul dengan Tuhan, dia akan musyahadahkan Allah Ta'ala dalam tiap-tiap pandangan dia jatuh. Dia pandang pokok, nampak dia. Dia pandang langit, nampak di mana saja. Kan? Hatta dia bergerak, dia rasa dari dia. Sekarang kita dah semayang lama kan. 10 tahun ibadat, kita semayang, kita berasa gerak daripada kita ke atau dia? Sedangkan ayat Quran jelas, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah tadi Allah Ta'ala menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Itu ayat Quran, kata ni ikut Quran. Itu Quran terang sebut, Allah Ta'ala jadikan kamu dan perbuatan kamu. Apa perbuatan kita? Jalan, duduk, diam, gerak, mendengar, bercakap, semua itu minallah. Sila pandang, kalau kita pandang itu barulah terbuka. Maka nak pandang tu kena ada cahaya nur. Sebab zikir kena banyak. Ya anna zikra lahu nur. Kena zikrullah tu ada nur. Lagi banyak zikir, lagi terang dalam. Lagi banyak zikir, lagi terang dalam. Lagi terang, lagi senang. Dia memandang dengan basirah mati dalaman dia. Allah. Ya ni tiada baginya yang berbuat. Tiada baginya yang berbuat, tetapi yang perbuatan itu Allah Ta'ala jua. Dan banyak kadang-kadang kita rancang bukan main hebat, kemudian sombong pula, tak ada insyaAllah, confirm syekh, confirm, boom, gagal. Kadang-kadang kita buat sikit lebih kurang, dapat kita betul banyak, eh dapat pula. Itu menandakan apa? Dia yang kontrol bukan kita. Semuanya dia. Tiada bagi yang berbuat, tetapi yang perbuatan itu Allah Ta'ala jua, dengan sendirinya. Ya, dia tunggal dalam dalam ijad wal i'dam, dalam mengeluarkan daripada tak ada kepada ada, dari ada dipadamkan balik tak ada, mati semua. Siapa dia? Tunggal. Dia tak ada kongsi-kongsi dan ya. Sebab bersalah menyalahi kaedah ketuhanan, kalau kongsi bukan Tuhan. Tuhan mesti dia tunggal. Ya. Bila berkongsi dia dah batal makna ketuhanan. Sebab makna ketuhanan mesti iftikaru kullu ma ada ilai. Berhajat semua makhluk terikat. Sebab kalau ada kongsi, anda pecah. Separuh sana, separuh sini. Dua-dua batal makna ketuhanan. Dia tak boleh. Dia mesti tunggal. Kul huwallahu ahad. Wa ilahukum ilahum wahid. Tuhan kamu Tuhan yang tunggal. Yang satu tunggal. Yang ini tiada baginya yang berbuat, tetapi yang perbuat itu Allah Ta'ala jua dengan sendirinya. Maka sila saksikan dengan pandangan kita. Maka tiada memberi bekas baginya pada barang yang telah ditakdirkan dalam azal. Tiada memberi kesan baginya, nak berubah ke tak ada. Pada barang yang ditetap pada azal dah siap dah. Lepas tu tuan guru saya tu, kalau dia mengajar ni selalu disebut. Allah, selagi melihat minyak mati bunuh temu terkejut, oh jauh lagi dengan Tuhan. Orang dulu kan takut kan, minyak usyuk pasal ini minyak mati berbunuh ni. Orang dah mati bunuh, dia ambil yang mayat kawan ni, perah dagu kawan, macam-macam dia buat, dia sihir kan. Kamu tengok minyak tu kamu takut, oh jauh kamu daripada Tuhan gitu. Kau tak kenal Tuhan gitu. Minyak ke apa ke semua sama gitu. Dia adalah makhluk daripada Tuhan. Semua makhluk hakikat dia apa? La yadurru wa la yanfa', dia tak boleh memberi mudarat dan manfaat. Ya. Ha, an-nafi' yang memberi manfaat je apa? Huwallah, tu nama Tuhan.
Al-Mudar, dia memberi mudarat siapa? Itu pun nama Tuhan ni. Al-Hadi, dia juga. Kita dapat manfaat dia, kita nampak asma' ni. Isim min asma'illah. Ya, kita dapat dia nikmat, kita akan nampak. Ini Al-Mun'im, tu nama dia. Ya, 99 nama setiap saat ditajalikan oleh Allah Ta'ala. Pandang mana tuan, 99 nama tu ada. Itu paling kurang kita kena baca satu hari sekali. Paling kurang. Dan baca tu baca semua. Baca luar dah budak boleh hafal. Dan baca dengan menghayati akan makna-makna daripada asma'-asma' Tuhan tu. Ya. Ha. Bahawa dia boleh meniti jalan untuk karamkan pandangan dia dengan Allah Ta'ala. Kemudian bermula hemma itu dia panggil kuwatun nafs. Hemma makna kekuatan. Ha, maknanya hati seorang, diri dia, nafsu dia. Berbuat dalam wujud. Dengan izin Allah Ta'ala. Bila hemma kuat kan? Hemmatul rijal, taqta'ul jibal. Mesti istilah dia. Hemmah rijal lelaki ni boleh meruntuhkan apa? Gunung. Itu pada adat dia lah. Maksud dia apa nak ceritakan hemmah. Walhasil semua tu duduk dalam kuasa besar Allah Ta'ala. Dia yang gerakkan hakikat ni. Dan menamai orang ahli sufi akan dia dipanggil hemmah. Seperti yang ada daripada wali dipanggil kuwatul yakin. Kekuatan yakin dia, bulat hati dia dengan Allah Ta'ala. Bila mana hati dia bulat dengan Tuhan, dapat kekuatan yakin bila hatinya tidak berpaling kepada makhluk. Dia paling kepada makhluk abidan. Ya. Bila dia paling kepada makhluk, maka da'ufat imanuhu, da'iflah iman dia. Ya, bila dia berpaling daripada makhluk dan ngadap Tuhan, kau ya imanuh, kuatlah iman dia dan. Waktu suruh buang pandangan makhluk. Ghayyib nazaril halqi ilaik bin nazarillah ilaik, mata akan datang. Ghayyib nazaril halqi, buangkan pandangan makhluk pada kamu. Ya, gantikan apa? Bin nazarillahi ilaik, dengan pandangan Allah kepada kamu. Ya. Buangkan pandangan makhluk. Gantikan pandangan Allah Ta'ala. Manakah perasaan kita tu, kita sentiasa dilihat pandang oleh Allah Ta'ala. Ini dilihat pandang oleh makhluk. Cukup susah dia kalau orang kata. Cukup susah dia kalau orang tak. Orang tak kenal dia. Entah. Padahal awliya tadi herankan orang. Orang kenal ke tak kenal tu bukan kerja dia. Dia nak mengenali Tuhan dia. Dia nak mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan daripada orang yang tertapa, dia panggil kuwatun nafsu dia. Ya, kekuatan nafsu dia dalam himmah dia panggil. Itu orang bertapa. Daripada orang yang ahli a'in, daripada jahatnya. Dia di sini kurang. Ke Timur Tengah dia ada penyakit a'in. Lepas tu orang Arab, kalau anak kita kecil-kecil tu, kan, kita puji tak bagi dia marah. Kalau kita kata tak apa, anak orang tak cantik, macam buruk, dia tak apa, dia suka. Jangan kita puji-puji lebih, dia kena penyakit ain. Ya, penyakit ain adalah cara dia tentang ni. Perihal hasil hakikat dia apa? Semua minallah, daripada Ta'ala semua. Dan daripada orang yang ahli sihir, daripada tipunya, ya, silap mata kan, tipu daya dia main. Kita nak bahas makna himmah. Sebab himmatun, jamak dia himam. Sawabikul himam. Himam tu jam'u himmah. Himmah tu satu. Ya, macam hikmatun. Hikmatani hikam. Himmatun, himmatani himam. Ya, sawabikul himam. Mana mendahulukan oleh himmah-himmah tu. Tak boleh dia nak cari kota takdir Tuhan. Tak ada. Kota takdir Tuhan, tak ada siapa boleh ubah, boleh rosakkan. Dan adalah himmah itu semangat yang kuat tu. Ada dua bagi. Satu dia panggil kubra, satu lagi dia panggil sugra. Himmatus sugra, himmatul kubra. Himmah yang besar dan himmah yang kecil. Maka yang sugra itu, himmah yang rendah, takluk hati pada satu yang dicita padanya. Ya. Dan yang kubra itu ittisal hati pada Allah Ta'ala. Maknanya selagi kita memandang pada diri kita, itu dia panggil himmah yang terlampau rendah. Tak ada nilai. Disangkut dengan makhluk, tak ada nilai. Adapun himmah yang tinggi, himmah yang besar, ialah ittisal qalbi fillah. Mana berhubungnya hati dia pada Allah Ta'ala.
dengan tiada infisal, dengan tiada bercerai. Sebab kita tiap-tiap saat ada dua hukum. Satu dia panggil itisal, satu lagi infisal. Tiap-tiap saat. Ya. Tiap-tiap jantung kita bergerak, tap tap tap, nafas kita sah, 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 sah kita tarik, dua hukum sentiasa berlaku. Sama ada itisal dia makin hampir dengan Allah, atau infisal dia semakin terjarak jauh dengan Tuhan, jauh, jauh, jauh. Waktu dia suruh kita ni pi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap lamhah, kelipan mata, wa nafasin, tiap-tiap nafas digunakan, ya. Supaya dia sentiasa dekat. Pastikan setiap saat, setiap masa, setiap nafas kita dekat dengan Allah Subhanahu taala. Kalau Syaban pula dia turun zikir naik dan zikir nafas sebagai. Naik terik Allah, hembus pun Allah, Allah, Allah. Jadi dah mahir sekali terik ibu boleh kan. Ya. Arwah tuan guru Muallim Haji Abdul Wahid. Kata kuliah dia kata ada kawan saya seorang dah dia kata tuan Haji Yahya Kajang. Tu kawan dia tu. Ya. Yang dulu orang buat main-main guru Yahya, guru Yahya, Kuang Hajau itu wali besar. Dia boleh baca kitab Futuhatul Makkiyah. Futuhatul Makkiyah ni kalau tak ada 12 ilmu tak usah pegang lah kitab tu, tak boleh baca. Karangan Ibnu Arabi. Peringkat muntaha tinggi kitab tu. Kata Mu'alim kan, kawan sahabat saya ni Adi Yahya ni kalau zikir tuan-tuan sekali terik juta masuk. Dia terik nafas sekali, nyembus sekali. Maknanya apa tu dia main zikir nafas tuan. Sebab apa dia nak ni? Itisan. Semakin hampir dengan Tuhan. Ya, tertarik nafas dia. Nombor nafas pun dia. Ya. Kalau orang dah mahir tak ada hal. Tertarik. Dia berbual dengan kita, dia jalan. Kan? Syekh Ma'ruf Al-Karkhi. Salat Naqsyaban pun. Syekh Ma'ruf Al-Karkhi. Wali besar. Kan? 40 tahun aku mendidik, mengajar muridku, menyangka ia aku berhadap dengan dia. Nah, zahir aku mengajar. Hatiku kekal bersama kekasihku. Hatiku sentiasa itisal dengan mahbub kekasih dia wallahu taala. Ya. Ini orang duduk makam kain bain jasad dia dengan Allah. Itulah sunnah yang terbesar daripada Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah lagi hebat. Tidurlah dua mata dengan kekasihnya. Tidur mata tapi hati dengan Allah taala. Syekh Ma'ruf Karkhi kata apa 40 tahun dan tadi dia, orang nak murid ku menyangka aku bersama dia mengajar, dia mengajar pun. Tapi dah zahir je. Imam Ghazali pula punya kalam apa? Wahai manusia, aku hanya beri engkau sangkar aku saja. Dalam-dalam aku tak bagi. Dalam aku khaskan untuk kekasihku. Itulah Allah Ta'ala. Itu tertulis dalam makam. Di makam kalam Imam Al-Ghazali. Syekh Ma'ruf Al-Karkhi semua sama. Ma'ruf Al-Karkhi kan satu ketiga berlaku apa? Kekecohan masalah kiblat. Hari ni kecoh kan kiblat. Habis kapit ganti 70 ribu masjid. Banyak projek masuk. Jadi si Ma'ruf Haki kata sini kiblat betul. Dia orang kata sini-sini. Dia pun tunjuk tuan Kaabah nampak. Belorong Kaabah nampak. Semua senyap tu. Dah nampak depan mata. Belorong Kaabah nampak. Tum, dia tunjuk je. Pum, terbuka. Itu si Ma'ruf Al-Kharqi punya karamah. Ini ejas ini. Benda tu khilaf tuan-tuan tu. Masalah kiblat ni ada khilaf. Kalau mengikut Imam Malik dan mengikut Imam Malik pendapat Imam Ghazali, dia panggil fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hendaklah kamu hadapkan diri kamu syatrah. Syatrah ni ada dua makna. Satu syatrah dengan makna Ainul Kaabah. Satu lagi syatrah dengan makna Jihatul Kaabah, pihak. Bila pakai pihak Kaabah, makna sini pihak Kaabah kan. Kalau tertengok sikit darjah pun tak apa lagi. Tak ada masalah sebab kita terlalu jauh kata Imam Malik. Lalu kita sokong pendapat dia waktu Imam Ghazali. Kan, ya. Tapi Imam Syafi'i kita nak ain. Jadi benda tu masih ada duduk dalam masalah muhtalaf. Benda ada khilaf ulama. Lah. Dia duduk sibuk. Betul lah, tu bagus lah. Kita cari tempat kan. Tapi masih ada khilaf di kalangan ulama. Lebih besar lagi kena kau menghadapkan kiblat hati kamu, kiblat dalam. Kau doa asyik kiblat luar, kiblat dalam mana? 20 tahun kau mengangkat semayang, sengit dalam. Angkat semayang akbar belum habis dah sampai gata mengayau. Satu alam ni mengayau. Tolong kan? Tonton semayang belum rokok dah mengayau tak?
Belum rokok kita mengayau tak? Confirm mengayaunya. Jangan termirang lah tuan-tuan. Angkat takbir. Wah, pun nak baca doa iftitar sampai Maidin. Lagi Tesco. Ya, perempuan tengok ikan tak goreng lagi. Yang ke daud, ke pergi laut, jarik jala lah, jarik jaling, jaring. Duduk sepa jabat, komputer rosak, semua masuk dalam kepala. Tuan-tuan. Yang menyaga pula siap kira untung. Semayang dia senyum, niat dia panak, rupa untung banyak hari ni. Senyum dia semayang, rupanya apa? Untung. Kau semayang, kau leburkan dengan ingatan makhluk, hancur. Tuan. Semayang kau macam bakul sampah. Tuan. Ya, tengok dalam kitab kecil, kita musalli je. Kalau semayang kau macam ni, bila diangkat ke atas, malaikat empuk kau balik ke muka. Tuan. Itu kalau semayang, kalau tak semayang, tak usah cerita lagi lah. Ya. Allah. Apa hebatnya kita tuan? Satu rakaat semayang pun tak boleh tawajuh tepat lah tuan. Lepas tu kita perasan aku ni hebat. Hebat apa hebat? Menghadap Tuhan pun tak betul kan? Menghadap Tuhan pun tak betul lagi tuan. Lepas tu berkata Imam berkatarkan Asy-Syazili, Asy' Abu Hasan Asy-Syazili, bila keadaan kamu begitu, semayang kamu belum tetap lagi, banyakkan semayang su, latihlah. Ya, sebab nafsu ni dalam didikan dan ihya, kata Imam Ghazali, setengah daripada tarbiyatun nafs. Kita nak didik nafsu kita ni, dia kena ada unsur apa dipanggil? Mu'aqabah. Apa mu'aqabah? Denda. Ya. Bila degil semayang bangun, kita bangun dah jauh dia. Lagi kau tak usyok, aku tak berhenti dia. Kau lanyak dia 20 rakaat, 100 rakaat. Kau lembik dia kan. Ya, kerja kan dia cukup. Malam-malam tu kerja kan dia malam. Bangun malam, lanyak dia. Ha, bila kita lanyak dia tombang dia, barulah kita boleh berdiri tegak menghadap hadrat Allah Ta'ala. Lagi dia pusing kepala kita, dia pusing kan dia. Ya, habis kita ada kerja kan. Dan perang dia paling besar sebab tak ada. Tak ada isytihar, gencatan senjata. Perang nafsu ada kerja. Habis-habis qalu inna lillah. Baru dia habis. Perang dunia hebat macam mana pun dia akan ada gencatan senjata kan. Damai gitu gini-gini habis. Yang ni tak ada ni. Lagi nampak kita berdenyut lagi telah. Allah Ta'ala jadikan hakikat pada ujian pada kita. Kita nak membetulkan kedudukan kita dengan Tuhan betul. Ha, Tuhan letak ujian ni. Kemana kita menghadap benda ni. Kalau tidak takkan Quran kata qad aflaha man zakkaha. Kan? Sebenarnya confirm dapat kejayaan man zakkaha, mereka yang mensucikan batin hati. Di Quran sebut. Sebab dia dah betul ijaz, dah boleh mengadap tempat lain, senang. Itu kunci dekat situ sebenarnya. Jadi hemah tu ada kubra, ada sugra. Yang sugra iaitu hemah dia bertakluk dengan yang diceritanya. Ya, mana diri dia. Yang kubra itu itisal, berhubung hati dia, sentiasa ta'aluk dia dengan Allah Ta'ala, dengan tiada infisal, tak ada bercerai dengan itu. Ya, setiap nafas, dahsyat dia orang. Dan apabila tiada ada iradah daripada Ta'ala itu mendahului, dan apabila tiada ada iradah daripada Ta'ala yang mendahului, maka hamba itu nasai tiada memberi manfaat, amal itu akan dihentikan. Ya, maksudnya apa itu? Kita kena pandang semua iradah daripada dia. Dan adalah muallif tuan pengarang rahimallahu taala kada sallallahu alaihi wasallam telah mendatangkan kepada masalah ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kada sallallahu alaihi wasallam antara segala kalamnya dalam tadbir. Kerana meninggalkan ia akan dikau. Pada demikian itu bahawa wujud tadbir itu tiada diperoleh baginya. Dan tiada faedah. Kerana bahawasanya hemma berbuat itu apabila tiada memberi faedah ia kepada satu dalam mencarikan ia akan takdir, kubu takdir Tuhan. Maka betapa memberi faedah daripada demikian itu tadbir. Dan tiada faedah dalamnya kerana demikian itu kata mu'alif arif nafsak minat tadbir. Sini arif nafsak bit tadbir. Mana lihat, rehatkan diri kamu daripada tadbir. Apa makna Rindan? Anda kena faham ni. Tak silap paham kacau ni. Padahal hadis Nabi kata at-tadbir nisful ma'isyah.
pentadbiran adalah setengah daripada kehidupan. Ibnu Atta' pula satu kitab dia, nama kitab dia Tanwirul Qulub bi Isqati Tadbirul Uyub. Ya, memancar bercahayanya hati seorang tadi dengan sebab dia menggugurkan akan tadbir. Apa makna dia? Kalau sekali faham, mana tak ayah usaha, tak ayah tiap duduk. Bukan begitu makna dia. Ya, makna dia meninggalkan tadbir, mana meninggalkan iktimad doa dan tadbir. Berpegang pada tadbir tak boleh. Ya, adapun kita usaha ikhtiar, tak apa. Berpegang dengan faiza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kita berazam, usaha ikhtiar kemudian serah ke Tuhan. Sebab apa? Penentuan bukan di tangan kita. Oleh kerana itu, arin nafsak, rehatkan diri kamu. Ya, bitadbir, dengan tadbir, ay mi'timadi ala tadbir. Dengan berpegang dengan tadbir kita. Ini kalau kita nak mudah kesan, apabila kita buat satu usaha, satu perancangan, bila dapat berjaya je, kita tengok menati kita. Dia sujud syukur ke, ataupun dia dabik dada. Ya. Kalau berdabik dada, tu jahil tau. Masuk kurangan juhalak angin. Tengok saya nak buat. Ana dah katakan buat rancang. Tengok. Kalau tak buat macam ni mana boleh. Sebab ana kena campur tangan. Kalau ana tak campur tangan tak jadi benda ni. Oh, habis. Itu baba masuk longkang. Banyak orang cakap begini kan. Kalau saya tak tunjukkan awak, mati awak ni dia buah. Ya. Dia nak jadi Tuhan ke dia. Itu semua dah gosak jauh babas. Sebab apa tu? Tak faham ilmu tauhid. Dia tak faham akidah. Lepas dalam surah Fat, dia menyambut kemenangan dia. Ya. Iza ja'a nasrullahi wal fat. Habis datang saja nasrullah, pertolongan Allah, wal fat ay fatil Makkah. Makkah jatuh balik pada tangan Islam, dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kemudian, wa ra'aitan nasa yadukhuluna fi dinillahi afwajah. Kamu lihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Wamai. Cara mana nak sambut kemenangan? Pasabih satu. Kena tasbih. Bukan joget, meninjang. Pasabih kena bertasbih, memuji, membesarkan Tuhan. Kemudian, wastagfir. Kalau buka dalam tafsir, apa makna wastagfir sini? Naklah kamu istighfar sebab apa? Buka dalam tafsir. Tafsir ceritakan kalau sekiranya kemenangan yang diberi oleh Ta'ala ini terlintas hati kamu, daripada kamu sila minta ampun. Sila minta ampun, sila bertobat kepada Ta'ala kalau terlintas hati kamu rasa kemenangan ini dari diri kamu. Kemenangan mutlak daripada jadi, banyak lebay-lebay je cakap. Ya, dia lebay dia cakap macam ni. Asyik, anak dah cakap saya buat perancangan. Kau tak rancang, mana boleh dapat. Habis tu, tu pun dah terlingkup. Tu lebay kolub, lebay terlingkup nama kita. Ya, lebay nama je lebay, tak kenal Tuhan. Bercakap tu cakap-cakap orang yang jahil ni cakap. Ya, dia suruh kita pandang dia tuan-tuan. Ada, ya, tiada kita, jangan pandang kita. Dia pandang dia kita habis berkecai lah. Mula dia angkat kepala. Sifat apa datang? Takabur. Pernah tunjuk kat orang, ria, ujub, suma'ah, habislah. Ya. Gelap hati tuan-tuan. Itu lagi jauh. Dia berlaku apa tu? Infisal. Dia tercerai jarak jauh makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Bahaya tu. Sebab tu antara fiqah dengan tasawuf dia tak cerai. Bila kita dapat nikmat dalam fiqah, kita suruh apa? Sujud tu? Syukur. Dapat dia nikmat, pum, sujud. Itu menandakan kita menyadari dan mengiktiraf kurniaan daripada Allah Ta'ala. Itu tujuan dia. Ni tak, dia bersorak. Lepas tu masing-masing tunjuk ego dia. Dialah. Siapa kita tuan-tuan? Habis tu. Arin nafsak bitadbir. Mana senangkan. Senangkan, rehatkan, lapangkan olehmu akan dirimu daripada tadbir, mana daripada berpegang pada tadbir. Artinya daripada berfikir dalam pekerjaan kut dan rezeki. Ini yang paling besar ni. Dalam masalah kut, dalam masalah rezeki. Kut maknanya makanan asasi kita lah. Dan rezeki. Sebab di sini banyak manusia tombang sampai jual agama. Apa ada kan? Dia jual agama. Sebab apa? Nak jaga perut dia kata. Satu orang menteri dulu lah, dia pun dah pencin, tak cerita nama ni. Bila tanya dia, kenapa di sini? Kata dia nak jaga piuk nasi. Orang mau piuk nasi, jaga entah. Macam-macam. Jadi awak duduk dalam perjuangan Islam tu, bagus dah. Orang dia mengaku. Bagus dah tu. Habis tuan, kita kata apa? Jaga piuk nasi. Kalau kau jaga piuk nasi, tak ada binatang, mana jadi makan.
Kalau tak kena, tuan-tuan kata ulaika kal an'am, dia macam binatang. Balhum adal, lebih sesat daripada binatang. Ya? Dia tak mengenal ar-razak daripada Tuhan. Siapa beri rezeki? Tuhan. Tapi dia nampak daripada yang lain, dia nampak usaha dia, dia nampak dia punya pelit, dia punya pusing dia, kalau tak buat pusing tak dapat, ha, dia kacau. Akhirnya mati dia gelap daripada memandang ar-razak, Allah Ta'ala yang mengenai rezeki. Allah. Dan berfikir daripada pekerjaan kut, makanan dan rizq. Ya, sebab banyak orang yang gadai agama kan ni. Tanya dia apa? Nak jaga piuk nasi. Banyak buat pasal, kata, tak berasap piuk nasi engkau. Wah. Padahal ni dia pakai dapur karen, tak ada asap pun. Ya. Dia syak dengan rezeki. Tak saya kata masuk dalam depan alam lain. Masuk. Alam barzah dah kena tendang. Ya. Dia, mayat dia sini tak boleh dihadapkan kiblat. Ya, itu berlaku si Abu Yazid, cerita masyur kan. Si buang, digali balik pagi, semua muka dah terbalik. Bila tanya kenapa, dia tak yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Ya. Sebab berpandu pada ayat, wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi ini, yang berakal, tak berakal, ya, yang berjalan, mengangkat. Semua makhluk, rezeki dia adalah daripada ah. Tuhan yang jamin, bukan kita. Kan? Ha. Kita kena pandang betul-betul. Tak betul-betul, lebay pun sangkut kat sini. Allah pandang daripada dia. Sebab tu hikmat semua pekerjaan kita baca bismillah supaya mengingatkan kita daripada kepada ah Ta'ala. Bukan sekadar nakkan pahala. Dia kaitan rohani besar itu. Allah. Daripada berfikir daripada pekerjaan kut, makanan, rezeki dia dan barang yang lain daripada barang yang ditakut. Yang ni banyak takut. Sebab apa? Dia terkena tipu daya bisikan syaitan. Sebab serangan syaitan lebih besar sini. Asyaitan ya'idukumul faq. Syaitan menjanjikan kamu dengan kesusahan. Fakir misalkan ni. Ha, takut entah ni. Itu dia polon kerja siang malam, pagi petang, berambat utara, selatan, timur, bahkan. Allah, Allah. Ya. Kalau dia suruh cari ilmu tuan-tuan, suruh cari ilmu ya tuan. Dia mengalah. Alah, anda kan tak nak pergi syair, penat. Oh, nak cari urusan akhirat, penat. Urusan dunia yang kamu cari macam lipah kudung. Kau nak jawab mahkamah Qadhi Rabbul Jalil. Sebab kau nak jawab. Siaplah jawapan 5-4. Kuliah ilmu sakit perut lah. Tak apa sihat lah. Anak ni nak rehat lah kepala otak ni. Eh? Nak cari ilmu. Ilmu ni nur penyuruh kita nak sampai hadrat Tuhan. Dia buat helah. Yang dia buat helah penat dunia. Penat dunia dia buat alasan sampai tinggal kerja akhirat. Ha, ni orang cekedik tak? Ni tak cekedik tuan. Mengumpul benda yang bersibuk dengan benda nak ditinggal, tertinggal benda yang nak dibawa. Sedih kalau kita buat jawapan tuan-tuan. Dia hambat dunia penat, kemudian nak cari bekalan akhirat, dia buat alasan tadi. Anak apa syekh, bukan tak nak penat, bukan tak nak penat, syaitan dalam kepala dia. Nafsu dalam kepala dia. Dia telah ditunggang oleh nafsu. Ya. Dia mendahulukan kerja apa? Kerja nafsu dia daripada kerja Allah Ta'ala. Bahkan kerja menuntut ilmu, cari ilmu, perkasakan ilmu, beramal itu kerja yang di disuruh besar dua tentang dua besar jauhara ni ya dalam dalam minhat dua ada kan dua permata besar al ilmu wal ibadah itulah bekalan yang kita nak bawa hadirat Allah Ta'ala ya kadang sedih dia bergambar tu kuat kan sedangkan dia orang kata dah bau tanah dah tak bau tanah dah tak lama nak jadi mayat dah tak lama jadi mayat dia punya kejau tu bukan main tentang tentang patutnya apa dia dekat dengan apa lain penalti patut dia kena tukar gear dah. 40 tahun kalau umur kita tuan tak berubah lagi kan tergambat kejauh lagi dan Allah bimbang takut gulung tikau mungkin. Takut gulung tikau dan tikau paham aja lah tuan. Ha. Allah. Patut kerja akhirat ni lagi tua lagi kena speed tuan ni. Dia tak sama kerja kerajaan. Kerja kerajaan bila dah cukup umur ni 50 60 dia pencen kita. Mata dah gabun, telinga dah sembu. Diganti orang baru pula kan. Ada pun kerja akhirat tak boleh. Kerja akhirat lagi dekat nak mati, lagi kena speed kan. Eh? Sebab apa? Sebab dia kira di ujung. Al-Ibra bil khawatim. Kiraan sama ada kamu selamat tak selamat di sana, dia kira di ujung umur. Macam kita lari tiga pusingan, pusingan akhir tu lagi kena kuat. Eh? Sebab tu garisan penentu. Penamat dekat situ maknanya. Situ kalau kita terpusing je habis, rugi besar kan. Di ujung tu lagi kena speed. Ini dua zaman dia kena tipu kan? Zaman muda syaitan nak kalahkan dia. Nafsu akan ah, kau muda lagi. Ah, kau muda lagi. Besok dah tua buatlah ibadat kan?
Dah tua pula dia kena akal. Tadi kena tipu ni kena akal. Alah bukan tak nak buat, dah tak apa sihat, dah mampus. Ya. Masa muda kena tipu, dah tua kena akal. Memang layak terjun dalam neraka. Bahawa dah kena tipu dulu, tak boleh buat perintah Tuhan. Habis, dia jadi hamba nafsu kerana hamba Tuhan. Tuhan tak suruh kita tak tadu ni sembah nafsu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sembah dia bukan sembah nafsu. Kalau agak-agak pandai cerdik, jawablah besok. Siap-siapkan jawapan di mahkamah qadi Rabbul Jalil di akhirat. Allah, Allah. Ya, nafsu ni jahat tuan-tuan ni. Dia follow je kita tuan-tuan. Dan barang yang lain daripada barang yang ditakut dan barang yang diharap. Ya. Takut apa tuan? Takut tak makan. Harap apa? Harap perut bulat. Ya. Takut apa tuan? Takut miskin. Harap apa? Jadi jutawan kaya raya. Ingat dia tongkat langit tuan-tuan. Malaikat dah jeling dah. Kau tak lama lagi. Kan? Ha, jaga tuan. Macam ni nak tongkat langit tuan-tuan ni. Allah, Allah. Dia takut barang diharap. Dan kembalikan olehmu kepada Tuhanmu. Benda urusan ini serahkan kepada Allah yang memerintah akan dikau dengan tadbirnya. Dan duduk engkau serta Allah atas di bawah kadam orang yang suci dengan ikhlas. Duduk kamu, maknanya di bawah pimpinan orang yang suci batin hatinya daripada diperhamba dengan makhluk. Ya, yang paling tinggi martabat dia pun Rasulullah SAW. Ikut ajaran baginda SAW. Ya. Kemudian para sahabat, ya, tabi'in-tabi'in terusnya para-para awliya. Ikut jalan dia orang ni. Al-Quran suruh kan? Jumaat dulu baca kan? Al-Quran amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Dan duduk kamu dengan orang yang siddiq hatinya dengan Allah. Duduk orang macam ni, bawa kita selamat. Bergaul dengan orang tak betul, habis terlibat kan ni. Sekarang lagi teruk kan? Umi ni seluruh dia di kerajaan. Lagi hancur tuan ya. Dulu dalam hutan ya. Dulu dalam hutan, sekarang duduk dalam kerajaan. Macam-macam tuan. Semua tanda kiamat tuan yang rosak punah kan. Ya, tanda besar kiamat benda yang hak ya diserangi, diperangi, dianggap tak betul. Benda terang-terang salah, oh disokong, dijulang tuan. Itu sah. Ya. Sebab dunia dah nyanyuk tuan. Tanya. Sebab apa mereka dah bertuhankan dengan nafsu dia. Sebab Quran kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu tidak lihat ke wahai Muhammad SAW, orang yang menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan. Itulah dia. Dia tak kerti ukur lagi kan. Tak kerti nak ukur lagi dah. Tadi pengukur pun tak ada nak ukur apa. Quran hadis tak dipakai. Habis. Dan tinggalkan olehmu tadbir bagi Allah Ta'ala jua. Yang mentadbir bagimu pada barang yang telah diaku sebelum wujudmu. Apa dia diaku sebelum ada kita? Ar-rizq. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi kecuali rezeki dia Tuhan dah jamin. Apa maksud dan kewajipan kita dengan ayat ni? Bahawa jangan sekali-kali kita resah, kita syak dalam bab rezeki itu maksudnya. Menjadi satu kesalahan besar, silap-silap boleh rosak akidah kalau kita tak yakin rezeki daripada Ta'ala. Usaha tak apa. Nak berniaga, berniaga tak apa. Rasulullah ahli perniagaan. Jangan silap faham. Sebab kita bincang ni dalam. Ya, Rasulullah sendiri ahli perniagaan berniaga. Tak ada masalah. Jangan pegang tu maksud dia tadi. Jangan pegang dengan usaha kita. Jangan pegang perancangan kita. Serah kepada dia, pandang dari dia. Zahir, zahir buat tak apa. Mana syariat zahir membenarkan kita usaha dan ikhtiar. Syariat batin mengharamkan kita bersandar selain daripada Allah. Jangan bersandar pada usaha ikhtiar kita. Ha, itu maksudnya. Ya? Namun silap faham pula. Balik tu duduk kerja tidak apa tidak. Jangan. Itu silap faham. Selama Sayyidina Umar kata, aku paling benci lelaki pemuda yang menganggur. Kata. Aku benci. Kata. Ha, itu kena buat. Yang kena faham. Antara perbahasan. Jangan silap faham. Kita bahas enjin dalam ni. Tentang ni. Areh. Tenangkan, lapangkan. Mana apa? Dalam tu rehat. Jangan kelangkabut. Ini buat dunia dia kelangkabut. Bukan yang pening. Buat akhirat langsung tak fikir. Kan? Ha, ini yang gosak jadi. Ya. Kemudian fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsi. Ya. Kita jangan campur urusan yang tak dibenarkan campur. Ya. Urusan pentadbiran, ya. Yang besar. Kita tak
bukan taraf kita tuan. Kita nak pergi campur. Ya, kan kena marah dengan bos ni. Sini urusan ni siapa punya ni? Dia yang punya. Allah Ta'ala, jangan kita pula campur. Dia menentukan, jangan kita pula perasaan-perasaan, kita pula menentukan rezeki. Dan kadang-kadang terkeluar mulut sebab kejahilan. Ya, kalau anak tak buat ni, mana dapat itu? Wah, itu bahaya cakap tentang ni. Ya. Kita mesti ada keyakinan diri. Oh, lagi babas tu. Itu pahaman sesat tentang ni. Pahaman sesat yang mengatakan kita mesti ada keyakinan diri. Sedangkan Rasulullah SAW berdoa, wala takilni ila nafsi tarfatan ain. Ya Allah, kau jangan serahkan diri aku pada aku, walaupun sekelip mata. Itu Rasulullah berdoa. Ini pula dia terbalik. Dia ajar supaya pegang diri kita. Pegang dengan dia. Wa alallah falyatawakkalil mutawakkilun. Atau Ta'ala bertawakal orang yang pegang. Sebab intipati dalam perjalanan tasawuf atau ilmu hakikat atau ilmu sir ni ialah al-i'timadu Allah. Mula-mula matan dah bahas matan-matan. Min alamatil i'timadi alal amal nuksanur raja inda wujudi zalal. Sekarang atas amal ada nuksanur raja, kurang harapan bila tergerincir. Maknanya dibahas jangan berpegang melainkan atas, ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Situ kita pegang. Maka barang yang diberdiri dengan dia, fama qama bihi ghairukah. Barang yang berdiri dia, barang tadi, ghairukah, lain daripada engkau. Pekerjaan dunia dan akhirat. Maka dia kata, jangan engkau dirikan padanya bagi dirimu. Maksudnya jangan masuk campur urusan Tuhan. Ya, pemberi rezeki je pada dia. Jangan masuk campur. Jangan maksud campur kita rasa kita yang mewujudkan rezeki. Jangan. Ya. Ini benda kena perhati betul tuan. Ya, sebab takut kita rasa sedap rupa cedera dalam, nauzubillah. Ha. Yang ni jangan engkau jadikan bagi dirimu sezarah pun jangan. Satu atom kecil pun jangan. Daripada tadbir, maknanya daripada berpegang pada tadbir, bersandar tadbir kita jangan. Sandar dengan tadbir tak ada. Maka adalah meninggalkan tadbir itu adalah engkau ubudiah. Bila engkau tinggalkan bersandar, memandang pada tadbir kita, maka engkau telah duduk dalam makam ubudiah. Makam sebenar-benar mengizharkan hamba kita dengan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Dan kata Syekh Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu At-Tustari radhiyallahu anhu. Ini sengaja daripada Wali Abdal. Sahal bin Abdullah At-Tustari. Dia kata jadi Abdal lah orang, jadi Abdal itu dengan empat. Ya. Pertama, kurangkan makan. Yang kedua, kurangkan bercakap. Yang ketiga, kurangkan bercampur. Yang keempat, kurangkan tidur. Semua kurang, bukan buang terus. Ya, buang terus kan, kita kan malaikat, tak makan kan. Ha, mana kurangkan. Dalil hadis kata, qillatu ta'am yal ibadah. Mensedikitkan makan adalah ibadat. Iza aqallur rajul at-tu'ma muli'a jawfuhu nuran. Bila seorang mengurangkan makan, maka Tuhan penuhkan batin hati dengan nur, kata Rasulullah SAW. Ha, kurangkan. Tidur pun kurang kau juga. Sebab Quran dah suruh kan, minal laili fata hajat bihi nafilatan lak. Sekarang daripada malam, bangun tahajud, bangun. Walaupun dua rakaat, buat latih. Jangan tak bangun. Dan jangan bangun tidur pun enam. Dengan subuh, itu subuh gajah, itu apa? Subuh mu'alab mungkin. Ada mu'alab pun bangun awal daripada kita. Tuan-tuan, eh? Kena awal bangun tuan. Mantal sampai lagi kita nak tuntut jalan tinggi ni makrifat. Ya, mantala bal ula sahiral layali. Siapa menuntut ketinggian dia kena berjaga malam. Malam tu medan ni tuan-tuan. Para awliya malam ni seronok tuan. Masuk je malam hu, dia rasa macam air raya tuan. Tengok dalam kitab Surajul Talibin juzuk yang pertama bagi si Zaini Dahlan disyarahkan Minhajul Abidin. Dia ada dua kulit kita tu. Ya, juzuk pertama tu. Dia cerita para-para awliya, bila datang malam dia punya seronok, dahsyat. Sebab apa? Di situ saat dia akan dapat kelazatan mendamping berhibur dengan Allah Ta'ala. Oh, dahsyat tentang ni. Ha, itu dia. Ini malam buat dia cikgu, dia makan ikan bakau, sultan bakau. Wah, bakau mintul tentang ni. Dia sekejap melantak, tak habis-habis tentang. Padang pebini kecil hati, makan ikan apa? Masak asam mana paik Jawa? Macam mana bini tak pandai masak asam? Jauh pergi. Allah, Allah. Itu kata sesal, ya. Cakap pun kurang.
Ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq basuh batu tuan. Dia basuh batu sampai bersih, dia masuk dalam mulut dia. Orang kata kenapa cakap yang penting je. Ya, yang penting je. Iza kasrul kalam kasrul khata'. Bila banyak sangat cakap kata Rasulullah SAW banyak silap. Iza kasrul khata' kasrul zunub. Bila banyak silap banyak dosa. Wa iza kasrul panar. Banyak dosa neraka tu yang utama dia lah. Yang tu maknanya tuan jaga. Makan dua mulut jaga. Ya, jangan banyak cakap, jangan banyak makan. Mata pula jangan banyak tidur. Aku dan pergaulan jaga. Bergaul tempat yang disuruh oleh syara'i. Ya, tempat-tempat yang bukan-bukan tak payah. Buang masa yang gini. Dia kata sahar bin Abdullah Tussari Adilaan, tinggalkan oleh mutadbir ikhtiar. Mana tinggalkan sandaran, berpegang. Itu maksudnya. Maka bahawa kedua ni itu mengkeruhkan keduanya atas manusia, kehidupan mereka itu. Kalau kita pegang usaha kita lupa daripada apa? Ha, kuasa besar Tuhan mentadbir akhirnya apa? Pening kepala kan? Ha, di tempat penyandaran. Ya? Sebab satu peguam, sahabat saya seorang peguam, ha, dia ceritakan tajuk ni dengan makna dalam bentuk makna tawakal, akhirnya kawan dia yang tak Islam tu masuk Islam. Ya? Konsep tawakal, kita serah. Kita dah buat usaha, kita serah. Ha, kita tahu yang membuat keputusan ialah di dia. Bila dapat kita bersyukur, kita tak jadi orang yang sombong. Kalau tak dapat, kita tahu sebagai ujian, kita tak putus asa, kita usaha lagi. Oh, dia kata very good tadi. Ada pun lain pun Islam macam, kalau dia dapat dia macam, oh dia melonjak kan, dia sombong macam-macam. Kalau tak dapat dia macam, dia naik tingkat 13 dia terjun. Dia bunuh diri pada dia tuan. Oh, dia nampak, oh cantik lah. Konsep dia punya cantik dia kata. Jadi kita dapat tak jadi sombong. Sebab kita tahu, kita kenal Al-Mu'ti huwallahu ta'ala. Pemberi ila'ah ta'ala. Dapat lagi nikmat luas. Namun dia lagi Al-Basid yang menghampar luaskan nikmat dia. Dia nampak dia tuan. Ha, barulah berjaya hidup dia. Dunia dia selamat, akhirat dia ha, dia bahagia maknanya. Sebab apa? Dia pandai letak benda tu. Ya? Ya, semua nak main giar kena pandai tuan ni. Tidak ha, berat. Habis tu. Maka bahawasanya kedua-dua ni itu mengkeruhkan keduanya atas manusia, kehidupan mereka itu. Ya. Padanan dunia itu itulah tuan-tuan. Ya. Latas takrib uku al-akdar madum tafi hazidar. Kamu jangan terkejut berlakunya kekeruhan dalam dunia. Sebab dia menzahirkan ya, sifat yang layak bagi dunia. Itulah dia. Kalau nakkan senang sebenar-benar, tak ada duka cita, sehat, tidak ada sakit, tidak ada masalah, bukan sini tempat dia. Nah, syurga usul. Ha, jadi itulah makna kita faham tu, insyaAllah hidup kita akan terpandu, tidak terbabas, ya, tenang jiwa kita menghadap Allah Ta'ala. Dan kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Inna khairakum. Salam.